Ntar juga ditaro. Arah langsung lari aja guys. Tahu ikan apa itu? Oke, sekarang beres makan tadi. Setelah lempar langsung ke Cendro. Depan buat nyari siapa di sampul sama Cendro. Hey guys, ane tinggal boker dulu ke pinggir loh. Ane badongin di sini tempat keropak. Jadi. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ane di Dik Doang Visi. Hari ini Ane berada di Pertamina nih guys. Ane mau mancing di bagan jembatnya Bang Masdi ya, di bagan klasik. Kita cari target itu ya, caplak atau baramundi dia. Mudah-mudahan ada hasil. Ini aneh masih di jembatan ini. Ya. Akan menuju ke bagan jembatnya. Ini kali ini berangkat nggak ada temen nih, sendirian. Ya. Jadi saksikan terus, mudah-mudahan hari ini ada cintanya. Kita cari-cari caplak. Nah, air baru-baru naik nih. Dengar-dengar sih nyurutin siang ini. Udah lama nggak main ke bagan. Oh, jalannya lumayan. Ya. Ini baru main ke bagan lagi nih guys. Kita main yang bagan pinggir-pinggir dulu aja dah. Belum kondusif masalahnya juga. Oke, buat yang baru bergabung, jangan lupa ya, bantu channel Ane dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Biar Ane lebih bersemangat lagi buat konten video-video yang menarik. Oke, jadi kalau libur jangan di rumah bae, mancing. Kita lanjut lagi nanti di bagan, oke? Mantap. Nah, ya nih guys, kita sudah posisi sudah di bagannya Bang Masdi nih. Ini spotnya yang di paling dikenal dengan spot dari spot batu ya, dari klasik. Ane belum lagi lemparan ini, baru siap-siap nih. Oke. Okay. Ini pelampung baru bikin kemarin ini. Baru bikin, kita langsung tes patah aja amis. Udang kita pakai yang gope 1 sama gope 2 nih. Campur. Mancing ikan-ikan caplak. Target caplak. Mudah-mudahan ada cintanya nih guys. Oke, kita coba lemparan pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Black. Baru juga ditaro. Marah langsung lari aja guys. Tahu ikan apa itu tapi. Baru taruh doang itu. Hadis. Atau aja ada caplaknya. Lemparan pertama langsung dikenyap, nggak tahu sama apa tadi. Oke, kita coba lagi. Sini kalau nggak pakai pelampung harus bawa timahnya 2 kilo di sini. Lumayan sangkutannya guys. Nah,
ini pelampung baru bikin, namanya The Blues. Namanya The Blues. Tuh, ikan cendro yang makan. Ada ikan cendro guys yang makannya. Kita dalamin lagi dikit dah. Gacor juga nih pelampung baru bikin nih. Sekarang pukul 8. Aneh nyampe tadi jam 8 kurang. Oke guys, baru beres makan tadi. Sekali lempar langsung cendro. Umpan buat nyari capak disambar sama cendro. Banyak cendronya. Oh. Halo. Kita sasarin ini kaki-kaki bagan nih guys. Guys, aneh tinggal boker dulu ke pinggir loh. Aneh badongin di sini dapat keropak. Idi, lumayan guys. Ih, keropak kalau lumayan size nya nih. Berarti ini rumpon nih, kita mancing di sini aja ah. Top. Lumayan dapat panglaris. Tadi udah dapat ikan apa namanya? Ikan kacang-kacangan atau cendro. Aneh sekarang keropak. Oke, kita selamatin dulu. Oke guys, kita mancing di sini lagi. Aneh tadi mancing di bagan. Di ya ibaratnya mancing yang ada di saungnya lah. Aneh narok di sini, pilingnya ada di sini nih, ada rumpon masalahnya keliling nih. Ada rumpon keliling. Lalu juga ada caplaknya di sini. Bismillah aja lah, penting berusaha. Dulu di sini sampai pulang nggak apa-apalah. Itulah, kita akhiri dulu lah acara mancing kesempatan kali ini di Pertamina ya, bagan klasik, dengan hasil akhir satu ekor keropak sama cendro doang. Dan cendro nggak rekam, kita kasih kucing sudah. Kenyang dia emeng, kenyang emeng ya ya. Waduh, enak loh. Oke, terima kasih yang menonton dari awal sampai akhir, walaupun minim strike ya karena cuaca seperti ini guys. Udah akhirnya banyak yang pulang juga nih yang di bagan karena minim sambaran. Aneh pun dapat satu keropak pun di situ, di rumpon itu doang. Sisanya ya sepi. Oke deh ya, aneh undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.